Oke teman-teman, untuk mengedit videonya seperti biasa di sini kalian memerlukan dua aplikasi, yaitu KineMaster dan CapCut ya. Untuk link aplikasinya kalian bisa cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan. Dan jika kalian sudah menginstal aplikasinya, langsung aja kita masuk ke video tutorialnya. Oke, untuk langkah yang pertama kalian buka dulu aplikasi KineMaster-nya, kemudian buat project video baru dengan aspek rasio 16:9. Lalu di sini kalian masukkan mentahan video Free Fire kalian. Untuk durasi mentahan videonya di sini saya buatnya itu 9 detik ya. Karena di lagu yang saya pakai ini beat pertama pada musiknya itu di detik 9. Jadi di sini jika kalian pakai lagu yang saya gunakan yaitu beat pertamanya ada di detik 9 ya. Jadi kalian buat mentahan videonya itu 9 detik ya. Oke, jika sudah dimasukkan videonya seperti ini, kalian geser ke akhir video. Nah, di sini kalian ambil aja foto bagian akhir video sini ya. Kalian klik aja menu bagian sini. Kemudian pilih tangkap dan simpan. Oke, jika sudah tersimpan, kita lanjut ke aplikasi CapCut-nya. Oke, di aplikasi CapCut langsung aja kalian buat proyek baru. Lalu di sini kalian masukkan foto yang barusan kalian simpan di KineMaster ya. Oke, jika sudah dimasukkan fotonya, kalian klik aja fotonya. Kemudian pilih animasi. Lalu pilih yang masuk. Dan untuk animasinya, kalian pilih yang swing bottom ya. Nah ini, untuk durasinya kalian fullin aja. Oke, jika sudah seperti ini, kalian centang. Lalu di sini langkah selanjutnya, kalian simpan aja videonya. Oke, jika sudah disimpan, kalian klik aja selesai. Oke, di sini langsung aja kalian buat proyek baru lagi. Lalu di sini kalian masukkan mentahan video Free Fire kalian. Kalian masukkan yang video yang pertama tadi ya. Mentahan yang pertama tadi yang 9 detik. Oke, jika sudah dimasukkan seperti ini, kalian klik aja tambahkan audio. Lalu pilih suara. Kemudian pilih suara Anda. Dan pilih dari perangkat. Lalu kalian masukkan backsoundnya. Untuk link backsound yang saya gunakan, kalian bisa cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan. Oke, jika sudah dimasukkan backsoundnya, kalian klik aja backsoundnya. Kemudian pilih sesuaikan pemotongan. Nah di sini kalian buat aja tanda di setiap beat musiknya ya. Kalian klik aja tambahkan irama untuk membuat tandanya. Di sini kalian play aja musiknya. Oke, jika tandanya sudah dibuat, kalian klik aja centang. Lalu di sini langkah selanjutnya kalian geser aja ke bagian akhir video. Nah, di sini kalian klik aja icon plus. Kemudian kalian masukkan mentahan video yang barusan kalian simpan di aplikasi CapCut ya. Yang kalian kasih animasi swing bottom. Oke, jika sudah dimasukkan, di sini kalian klik aja video yang barusan kalian masukkan. Kalian klik. Nah, di sini kan untuk durasi videonya itu 3,1 detik ya yang barusan kalian masukkan. Nah, di sini kalian pendekkan aja durasinya menjadi 2,3 detik ya. Kalian pendekkan dari sebelah kiri sini. Kalian pendekkan durasinya sampai menjadi 2,3 detik. Oke, jika sudah 2,3 detik seperti ini, kalian pendekkan yang sebelah kanannya.
Di sini kalian pendekkan sampai tanda bit selanjutnya saja ya. Kalian pendekkan, nah seperti ini sampai di tanda kuningnya atau tanda bit selanjutnya. Jika sudah seperti ini, kalian geser aja menunya dan kalian salin videonya. Kalian salin. Oke, jika sudah tersalin, kalian pendekkan lagi yang sebelah kanan sini. Kalian paskan ke tanda bit selanjutnya. Nah, seperti ini. Jika sudah, kalian salin lagi. Lalu kalian paskan lagi durasinya sampai di tanda bit selanjutnya seperti ini. Pokoknya kalian lakukan terus sampai ke tanda bit terakhir ya. Kalian salin. Kemudian kalian paskan durasinya dengan bit selanjutnya. Kalian salin lagi, kalian paskan terus pokoknya sampai di tanda bit terakhir ya. Oke, jika potongan video sudah kalian salin dan paskan ke tanda bitnya seperti ini. Di sini langkah selanjutnya kita akan kasih efek warna putihnya. Langsung aja kalian geser aja ke bagian tanda bit pertama. Nah, di sini di bagian tanda bit pertama ya, atau di awal potongan video kedua. Di sini kalian klik aja overlay. Lalu pilih tambahkan overlay. Kemudian kalian masukkan foto warna putih atau latar warna putih ya. Oke, jika sudah dimasukkan seperti ini, kalian atur ukurannya sampai menutupi video. Jika sudah, di sini kalian ambil aja durasinya yaitu 0,3 detik ya. Kalian pendekkan durasi latar warna putihnya menjadi 0,3 detik. Nah, seperti ini. Jika sudah, kalian klik aja gabungkan. Kemudian pilih yang overlay. Jika sudah, kalian klik centang. Lalu di sini langkah selanjutnya kalian geser menunya dan pilih animasi. Kemudian kalian pilih yang keluar dan pilih yang fade out. Jika sudah, kalian atur durasinya menjadi 0,2 detik. Nah, seperti ini. Jika sudah, kalian centang. Lalu langkah selanjutnya di sini kalian salin aja efek overlay warna putihnya. Kalian salin. Nah, untuk efek overlay warna putih yang barusan kalian salin ini kalian pindahkan ke awal potongan video selanjutnya atau di setiap tanda bitnya ya. Nah, seperti ini, kalian salin lagi. Lalu kalian pindahkan lagi ke potongan video selanjutnya atau di awal potongan video selanjutnya ya. Nah, di sini pokoknya kalian salin aja terus dan pindahkan ke setiap awal potongan video ya. Oke, jika overlay putih sudah kalian salin ke semua awal potongan video, di sini otomatis untuk hasil videonya kurang lebih akan seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jika sudah, di sini kalian tinggal simpan videonya.